Terima kasih, Dia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Kelantan, siap siaga menggerakkan pelbagai aset sedia ada dalam operasi membantu dan menyelamat serta membawa pesakit yang memerlukan khidmat agensi itu semasa monsun timur laut di perairan Kelantan dan Terengganu ketika ini. Pengarahnya, Kapten Muhammad Nor Syam Asmawi Yaakob berkata, kawalan keselamatan di perairan turut dipertingkatkan dengan penggunaan aset yang lebih besar dan bersesuaian berikutan keadaan laut bergelora dan angin kencang. Tegasnya, perkara terpenting ialah meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan komuniti nelayan agar sentiasa peka dengan keadaan semasa dan tidak turun ke laut ketika ini. Namun, jika perlu ke laut, para nelayan hendaklah memastikan bot dan enjin dalam keadaan baik serta memakai jaket keselamatan. Pemakaian jaket keselamatan tidak diberikan keutamaan. Sangat-sangat rendah tahap kesedaran. Jadi, amaran ini saya berikan kepada mereka supaya utamakan keselamatan. Jaket keselamatan wajib dipakai. Jika saya dapat tangkap lepas ni, saya dapat temui di tengah laut ada nelayan yang tidak memakai jaket keselamatan, termasuk juga pemancing, kami akan ambil tindakan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu segmen Apa Khabar Orang Kelate Ako di Radio Malaysia Kelantan FM. Jabatan Meteorologi sebelum ini mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka melanda kawasan perairan Kelantan, Terengganu. Keadaan itu berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Kelantan terkenal dengan penghasilan lembu-lembu bakar kacukan di negara ini, manakala kebanyakannya penternak yang menjalankan perusahaan itu berada di jajahan pacuk. Wartawan Majidah Ismail ada laporannya. Negeri ini sinonim dengan bakar-bakar kacukan seperti Limousin, Charolais, Angus, Belgian Blue dan sebagainya yang dikembang biak secara permanian beradas dan kaedah bioteknologi sejak 1973. Dahulu, sektor penternakan dipandang sepi oleh golongan belia, namun kini sebaliknya kerana ia mendatangkan pulangan lumayan. Malah kebanyakan penternak dan jurusutik permanian beradas buatan sendiri DIY kini dipelopori golongan berkenaan. Azman Muhammad, 42, Muhammad Azlin Rahim, 30 dan Muhammad Safwan Mansur, 31, antara tiga penternak lembu kacukan di kampung Teluk Bacuk yang mengorak langkah menjadikan bidang tersebut sebagai mata pencarian utama mereka. Lembu-lembu kacukan mereka juga acap kali memenangi pertandingan lembu cantik yang dianjurkan sama ada di peringkat daerah, negeri mahupun kebangsaan. Bermula sekalinya hobi. Tapi dalam kelamatan jadi macam ada keuntungan. Itu jadi saya tambah. Setiap tahun saya tambah. Itu termasuk dengan apa ni anak yang daripada induk sendiri. Sementara itu, Muhammad Azlin berkata minatnya terhadap penternakan lembu kacukan bermula sejak berumur 16 kerana kerap mengikut bapanya ke ladang lembu milik keluarga mereka. Mula daripada satu induk. Lepas ni jadi biak hampir 50 ekor keseluruhan. Okay, pembeli-pembeli tu dalam kalangan orang? Okay, luar negeri pun ada, daripada Kedah, Johor, Selangor. Bagi Muhammad Safwan pula, pendedahan dan pengalaman bertugas sebagai penolong pegawai pertanian di Jabatan Pertanian memudahkan tugasnya menternak lembu-lembu yang diusahakan sejak 12 tahun lepas. Pihak JPB juga banyak membantu saya dari segi membekas simen-simen yang diberi peruntukan oleh kerajaan pusat dan juga negeri. Simen-simen ini diberi secara percuma lah. Dan diberi peruntukan kepada DIY-DIY seperti saya. Dan juga simen yang dibeli secara luar lah. Maknanya simen itu yang tidak dibekalkan oleh kerajaan. Yang tu kita charge untuk permanian berhadas kepada peternak-peternak di sekitar Bacuk, Pasir Putih, Tumpak, Kota Baru. Diharapkan lebih ramai belia di negeri ini mengambil peluang untuk menceburi bidang peternakan lembu kacukan yang mampu menjana sumber ekonomi mereka sekiranya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Majidah Ismail, RTM.
Jika Terengganu memiliki Bukit Keluang yang tersohor dengan aktiviti mendaki, Kelantan pula ada Bukit Panau yang tak kurang hebatnya sebagai lokasi pendakian santai bersama keluarga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bukit Panau, wartawan Zain Zain ada butirannya. Bukit Panau berada di sempadan jajahan Pasir Mas dan Tanah Merah. Kira-kira 36 km dari Bandar Kota Baru dan 11 km dari Bandar Tanah Merah. Sejak gambar dan rakaman video pemandangan indah puncaknya tular Julai tahun lalu, bukit dengan ketinggian 255 meter dari paras laut ini mencetus fenomena. Ribuan pengunjung terutama pada hujung minggu serta cuti umum membanjiri bukit ini. Jelas Wakil Urusdia Taman Rekreasi Bukit Panau, Aziz Ismail, Bukit Panau tidak sukar didaki, malah ia sesuai untuk semua peringkat usia termasuk warga emas dan kanak-kanak. Orang ramai juga boleh memilih sama ada mahu mendaki bukit ini menggunakan laluan denai hutan atau jalan berturap simen. Sejak bila lagi Bukit Panau ini dibuka kepada orang awam? Ataupun dah lama ataupun baru buka? Macam mana? Bukit Panau ini sebetulnya daripada dulu lagi. Tapi tidak sehebat lah ini. Dalam orang yang dalam bulan 7, lebih kurang sekat tu sebab lah ini dia mau masuk Instagram, Facebook. Itu ada bukit Panah jadi top dep siapa kelon ni, siapa lah ni barrel lah ni. Mengambil masa antara 30 minit hingga sejam untuk didaki, pengunjung boleh melihat pemandangan perkampungan sekitar Tanah Merah dan Pasir Mas serta Sungai Kelantan yang indah dari puncak bukit. Selain pendakian santai, aktiviti lain boleh dilakukan di Bukit Panau termasuklah sukan paragliding serta melawat gua yang dikatakan menjadi tempat pertapaan Parwali. Kaki bukit ini pula dipenuhi deretan gerai jualan makanan dan barangan di samping lengkap dengan kemudahan awam seperti surau, tandas dan tempat meletak kereta. Kak selalu biasa mari ke Bukit Panau ke? Ha, biasa tiap-tiap minggu lah boleh kata. Naik bukit, riadah. Aktivitinya memang riadah saja ke? Ha. Ada buat lagi? Hari ni aktiviti apa ni? Hiking guru Amirah dong ke mahe. Memang kita selalu mari Bukit Panau tapi kita duduk bawah aja, tapi kita rasa tak siapa nak naik. Tapi hari ni saya cuba naik. Tapi cuba naik insya-Allah siapa. Tapi bila kita siapa datang ni kita tengok keadaan kawasan ni kan. Kalau boleh buat pagar kat tepi-tepi tu sikit demi keselamatan orang tua anak-anak sekali lah. Alhamdulillah lah. Pengunjung-pengunjung pun makin hari makin ramai. Cuma saya sarankanlah untuk pengunjung ni jaga kebersihanlah ni. Kebersihan lepas tu tandas. Tanah kami buat tu secara gotong-royong penduduk. Ada sumbangan-sumbangan daripada penduduk. Kami buat secara gotong-royong. Cuma kami harap pengunjung tu jaga kebersihan. Tandas. Laporan itu mengakhiri perkongsian dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan, Dia. Baik, terima kasih Azwani langsung dari Kelantan. Baik saudara, laporan itu tadi